Wow, pak cantik. Ayo Uncle Wesley, welcome back to Wesley Vlog. Saya dah tahu lah, sejak saya pulang ke Sabah dari Semenanjung, bulan ini memang begitu banyak program. Termasuk Hiset lah, Pesta Buku dianjurkan oleh PP dan KKTM. Lepas tu lagi banyak program di Fakulti Perhutanan. Lepas tu mini semestra. So sekali lagi, satu lagi vlog yang mengenai event. Tapi event ni dianjurkan oleh sahabat. Ini bawa anjuran kerajaan negeri lah, saya tak pasti lah. Alasannya saya nak rakam satu lagi event, iaitu yang dibawa anjuran Club Psikologi, Fakulti Psikologi Pendidikan. Tapi tak sempat sudah, sebab sudah mau jam 12, sekarang jam 11. So sekarang saya menunggu di sini, lepas tu tengoklah macam mana perancangan dia. Okay, alright, bila dia postpone, let's go. Wiyo, bas cantik ba. Bukan ni ya, bukan pemandu ini, tapi bas cantik ba. Ya? Rupanya saya tersilap waktu. Aduh, buat tersilap waktu, tersilap bas. Tak tahu kenapa. Rupanya yang dua bas itu untuk program lain. Saya tak tahulah. Nanti dah tengok macam mana, saya pun tak tahu lah. Sekarang yang hanya saya boleh lakukan adalah menunggu sampai jam 12 punya bas. Apalah, kita tengok macam mana lah. A few moments later. Okay, sekarang kami on the way pergi SSCC. Saya ingat saya seorang saja, rupanya ada kawan ikut sekali. Belakang ada lagi juga. Kita 4 orang lah. Jadi eksklusif lah ni. Pas eksklusif. Sampai sudah di ITCC Shopping Mall. Jom kita tengok apa di dalam, sebab ini kali pertama saya pergi dalam. Tapi sekarang kena cari makan dulu. Banyak motor di sini. Wow. Wah, is it Indiana Jones versi Sabahan? Sekarang saya stop makan. Saya baru sampai cari makan dulu, baru pergi pesta buku di atas kah? Kalau saya tak silap lah. So, okey lah, kita pergi sana dulu.
Tapat pun pun ambil UMS. Wey! You tahu tak saya jam berapa sampai? 1:30. Lepas tu saya cari makan. Ya! Yeah. 4 orang. Tapi yang lain 3 tak tahu pergi mana. Ah tu! Tengok aku tak apa-apa. Platon Saga, weh! Jadi inikah? Inikah area penampang? First time datang, masih tahu. Wow, cantik oh. Keindahan. Woo. Wah, indah betul sini. Tiba-tiba sini ada pula unit Pusat Sumber. Wakil unit Pusat Sumber dari SMK Pengiran Omar. Sorry. SMK Pengiran Omar dari Sipitang. Wow. Hey, 3, 2, 1, action. Woo! Wah, nampak ini begitu mantap sebab sini ada satu tripod lagi besar. Sini sebenarnya pun ada satu, tapi mereka sedang buat live. So, vlog in the vlog. Tak tahulah apa setting mereka, setting apa kali ini. Pegawai psikologi pun datang di sini dengan family dia. Tengok, HSP. Kali pertama naik bas ke sini, ke penampang. Kali pertama lah datang ke penampang. Satu apa? Pengalaman yang cukup bagus bagi saya. Walaupun ITCC penampang mall ni, tak tahu lah bahagian atas dia masih dalam pembinaan ke? Saya pun tak tahu. Sampai sini sajalah untuk video kali ini. So, yeah, it's a night trip. First time to go to Penampang for travel, for a buffet, pelbagai problem lah. So, hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu tak pulang ke bagiannya. So, don't forget to follow my Instagram, Wesley Juntang. Alright, every problem, every event is content. Sampai sini saja. See you in the next vlog. Goodbye.